Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni saya nak tunjuk sikit sistem ataupun apps tempahan bilik. Okey, macam mana benda ni berfungsi. Okey, so kita ada 4 menu utama ni. Okey, so ada dah tempahan bilik untuk buat tempahan, jadual tempahan, bukan jadual tempahan yang dah berlang dan dah dibuat. Senarai bilik khas. Okey, ni senarai bilik-bilik khas yang ada di sekolah. Okay, dan sejarah penggunaan. Okay, ni sejarah penggunaan lah. Nak tengok rekod, back rekod siapa yang tempah. Okay, so untuk buat tempahan, kita pergi pada tempahan bilik. Okay, so ada nama guru sini. Kita akan pilih nama guru. Okay, so apa tempahan bilik yang nak buat. Okay, so kita boleh add tempahan bilik. Okay, bilik mana yang nak pakai. Okay, katakanlah dia nak pakai pada bilik pusat sumber. Pusat sumber pada 4 hari bulan. Okay, tujuan KDP. Masa kedua. Okey, masa kedua dah ada dah orang buat tempahan, jadi tak boleh buat tempahan. Jadi dia akan tulis status dia penuh lah. Kita tak boleh save pun. Okey. So kalau kita kena tukar masa ketiga contoh, baru kita boleh buat tempahan. Tujuan PDP. Okey, simpan. Okey, so itu cara dia kita nak buat tempahan. Okey, so senang je lah. Kita nak buat tempahan. Jadi kita dah dapat lulus, maknanya nama kita dah ada rekod dalam jadual tempahan pada makmal pusat sumber. Okey, pada 4 hari bulan 11 hari Jumaat, masa kedua, masa ketiga yang buat tempahan ni adalah Khairul Helmi. Jadi status dia lulus, dia dah booking awal-awal. Okey. So ada juga kelas-kelas yang mana yang ditetapkanlah tempahan dia yang dah tak boleh tempah. Maknanya yang blok, contohnya kita kata saya nak tempah bilik Makmal Sains pada 31 hari Senin. Okay, so dia akan senaraikan ini je masa yang available untuk yang boleh tempah. Yang lain ada kelas permanent. Jadi kita boleh limitkan kelas mana yang memang kelas tu yang memang Makmal Sains ni hanya masa ni je yang boleh digunakan oleh orang lain pinjam. Contohnya kalau macam apa Makmal Komputer pun sama. Okay, ada kelas permanent dan ada masa-masa kosong yang boleh dipinjam, baru kita senaraikan kat sini. Okey. So ini adalah kefungsian dia. Kita hanya boleh tempah pada tarikh kurang dari 7 hari. Maknanya seminggu, dalam masa seminggu. Jadi kita tak boleh tempah. Kita tak boleh tempah hari ni tarikh 30 hari bulan, kita tak tempah bulan depan. 30 hari bulan depan. So dia akan kata tempahan tak boleh dibuatlah. Tempahan hanya boleh buat dalam masa 7 hari daripada hari ini. So kalau ada siapa-siapa nak argue pasal 7 hari ni, PM lah. PM saya balik. Okey. So saya berlimitkan 7 hari daripada tarikh hari ini. Jadi masa ni tak ada apa-apa. Jadi dia tak boleh buat tempahan, dia kena cancel lah. Okey, so itu adalah tempahan. Okey, so ini sejarah penggunaan ni adalah dia akan tunjuk semua sejarah penggunaan bilik lah. Okey, simpan. Yang ini jadual ni dia akan tunjuk untuk 7 hari je. Okey, daripada hari Isnin sampai 7 hari daripada tarikh semasa. Okey. Okey, itu saja untuk sistem ni. Nanti kita akan tunjuk macam mana kita nak set up sistem ni. Siapa yang minat untuk mendapatkan sistem ni boleh isi Google Form di bawah. Okey. Jadi nanti kita akan sharekan sistem ni kepada siapa yang berminat. Pastikan gunakan email MOE sebab email MOE dapat gunakan aplikasi AppSheet ni secara percuma. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.